Alright guys, welcome back to my channel lah guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya. Nah, di sini kita berada di ID-nya GTV deh guys ya. Dan di sini saya mau tadi kita sudah live streaming guys ya. Kali ini kita bakal mau bikin video ya. Saya bikin video mau mereview performanya si Amaterasu di Honor Arena guys ya. Oke. Karena di sini sudah tadi ada update guys ya, dan kita tidak bisa lihat ya yang pertarungan-pertarungan yang replay yang sudah ada di sini guys ya, secara kita kayak gini ya. Jadi kita mau nggak mau, saya sudah record juga tadi sebelum update, saya sudah record juga, dan kita langsung aja lihat reviewnya apa lihat video klipnya guys ya. Oke, di sini guys ya. Nah, sini ini sebelum final guys ya, saya review tadi apa? Saya record tadi guys ya. Dan sini untuk supaya si Anjo menang, saya pakai set tim yang kayak tadi guys ya. Oke, dan di sini kita lihat di grup B guys ya. Di grup B, saya di grup B ya. Oke. Kita lihat dari awal guys ya, di top 64 pertarungannya kayak apa ya. Nah, sini saya menggunakan si Amaterasu bersama Yuzong, Alunox, Sar dan Lolita guys ya. Kalian lihat guys ya, itu si Amaterasunya guys yang ngincer si Kari guys ya. Dia ngincer Kari guys. Nah, seret. Belum guys ya. Nah, dia tembak Kari guys. Itu Kari langsung sekarat guys, langsung mati. Sekarat, dapetinnya Yuzong, mati. Oke, berikutnya dia ngincer si Leslie guys. Oh, langsung dia mati guys ya. Sudah kena damage, sekarat langsung dapetinnya Yuzong. Luar biasa. Kombonya lumayan juga nih guys ya, kombonya guys ya. Nah, sekarat ya, sakit banget ya guys ya. Lumayan sakit ya si Amaterasu ini guys ya. Kita lanjut guys, babak 2. Di sini dia pasti ngincer si Irithel guys ya. Set, mati guys Irithelnya. Lalu Hanabi. Set, mati guys. Pedih banget ya guys ya. Dia punya apa? Dia punya skill yang banyak panahnya tuh guys. Nah, di sini sisa Lunox sama Wanwan aja musuh ini guys ya. Oke, mati guys ya. Ada Lunox ya tadi? Ada kayaknya. Kemudian kita lanjut ke tim ketiganya guys. Tim ketiganya di sini musuhnya di sini pasti ngincer si Estesnya guys ya, kalian lihat guys. Tapi sayang sekali ya, kita punya di sini masuk dalam topi Amaterasunya. Di sini teman-temannya berhasil bertahan aja nih. Tapi di sini tampaknya Sar guys ya, Sar yang bikin musuhnya mati semua ya, karena si Sar ngikat si Valirnya ya. Dan di sini ya Estesnya bakal mati ya. Nah, mati guys. Lanjut ke Angela ya. Oke, Amaterasunya ulti Angela tembak, wow, langsung hilang aja guys, sudah guys. Mantap pemerat Amaterasu lumayan lah guys ya. Walaupun mungkin kalian bilang di sini mungkin lawannya cupu guys ya. Oke, enggak apa-apa guys ya. Karena di sini memang di server saya nih ya masih belum ada yang musuh yang sepadan guys ya. Kalau yang sepadan itu si Excalibur guys ya, Excalibur ya. Oke. Kena ikat ya guys ya. Kita punya Amaterasu kena ikat guys sama si Sar ya. Tadi Sar kita kena pelet ya. Oke, di heal sama Lunox ya. Itu yang dikat tadi si Amaterasu kas Lunox guys ya. Nah guys ya, lihat Estesnya diincer guys. Oke, ulti dulu ya, mati sudah Estesnya guys ya. Kemudian si Angela lagi nih yang diincer ya, mati juga. Dan kemudian oke, sisanya aja guys ya. Oke, kita lanjut babak berikutnya guys. Tag guys ya, tim tag. Ini Leslie guys, Leslie diincernya guys. Setengah langsung guys hilang. Shred. Mati tuh guys ya. Habis dari Leslie dia bakal ngincer si Xbox ini guys. Xbox kena Kari ya. Kita lihat guys ya, dia ulti dulu. Panahnya sudah siap. Tuh, Xbox-nya mati guys ya. Langsung dipeluk sama Sisar, langsung seret masuk damage-nya guys. Sakit banget. Nah, ini dua kali aja si Lolita ya seret, tapi si Lolitanya memang lagi enggak ada shield ya, lagi enggak ada shield ya. Oke, kita lanjut ke Marcel ya. Musuhnya lagi Marcel ya. Itu guys ya, clean-nya kalian guys ya, clean-nya. Seret setengah guys ya. Lagi kena lagi, seret langsung hilang ini guys.
Nah, setelahnya ulti, gak sempat ulti juga, langsung mati jadi guys. Lanjut ke Irtil, langsung hilang guys. Ya, terus apa nih? One-one sama Lunox lagi nih guys. One-one sama Lunox lagi. Oh, itu akhirnya ngapain jalan-jalan guys ya. Oke okay. One-one nya diikat ya. One-one yang diikat, apa Lunox nya? Lunox kayaknya. Oke okay. Nah ini oke okay. One-one nya nge-ulti, dia kena sendiri, kena counter ya guys. Tapi ini di-heal lagi sama Lunox nya dia guys. Nah mati one-one nya guys ya. Oke okay, kita lanjut ke babak ini guys ya. Tadi 3-2 ya, babak 3-2. Dan ini sekarang kita ke babak 16 guys ya. Oke okay, babak 16 kita melawan di Eltek guys ya. Di sini saya gunakan Amaterasu-nya bersama tim Marshall guys ya. Oke okay, Les Lady, wih langsung habis guys. Itu HP langsung hitam semua guys ya. Oke okay. One-one kita ulti ya. Oke okay, musuhnya sisa. Oke okay, sudah selesai guys ya. Sakit juga Amaterasu nih guys ya. Kita lanjut ke babak kedua guys ya. Lawan tim Valir ya. Nah di sini kalian perhatikan guys ya. Ini Valirnya udah salah ngulti waktu ada ultinya si Amaterasu. Nah Valir musuh yang mati guys ya. Kena counternya guys nanti guys kalian. Nah ini Valir, saya punya tim agak terdesak ya di sini ya. Oke okay. Di ulti sama si Odette ya. Guys ya. Nah itu sudah ulti guys ya. Valirnya ulti langsung kena counter, cacat, mati sendiri si Valirnya guys. Lanjut yang lain langsung mati juga kena skill panahnya si Amaterasu guys ya. Sakit banget guys. Mau counternya tuh guys lumayan ya. Nah, jadi musuh pun kalau misalnya ada ultinya si Amaterasu itu ngulti ngedamage kita punya hero, heronya sendiri bisa mati guys ya. Luar biasa. Mantap. Oh guys ya. Oke, ini di Eltek. Di Eltek ini kebanggaannya tuh tim tech-nya guys. Tim tech-nya aja rata kayak gini guys ya. Oke. Nah, kita lanjut ke babak top 8 guys ya. Di sini melawan Okiku. Oke. Di sini kita melawan tim Marshall-nya guys. Dia memakai si Argus ya guys. Nah, supaya Argus tuh bisa nahan guys, tapi si Argus enggak bisa nahan si Amaterasu guys ya. Amaterasu langsung ngajar yang belakang loh. Clean sama Irtilnya langsung mati. Sudah enggak ada damage dealernya ya Argusnya ya, tinggal tunggu mati aja guys ya. Memang Argus bagus sih guys ya buat nahan guys ya Martial team, tapi ini Argus enggak bisa nahan Amaterasu karena Amaterasu langsung ngajar yang di belakang. Jadi ini Amaterasu nih marksman campur ini guys ya. Campur assassin guys ya. Kayak assassin si Helcurt, si Saber, si Lancelot enggak perlu lagi guys. Tinggal pakai Amaterasu aja guys ya. Apalagi kalau misalnya Amaterasunya ulti, musuhnya mele-mele juga yang dekat-dekat dia, itu reduce attack-nya guys ya. Naikin defense teman-temannya ya, naikin defense juga ada, attack juga ada ya guys ya. Wih, mantap. Bagus sih guys ya Amaterasu. Cuma build-nya ya guys ya. Build-nya Amaterasu ini agak mahal guys ya. Oke, kita lanjut babak keduanya guys ya. Babak keduanya ya. Itu Kari yang diincer pasti guys ya. Satu kali langsung setengah HP guys, sisa sekarat guys ya. Langsung diulti sama si One-One mati guys ya. Luar biasa guys, sakit guys ya. Ini kena sakit, kenapa juga sakit guys ya? Karena saya ini guys, saya apa namanya? Saya Valor-nya MM itu saya kasih mentok guys ya. Dan di sini babak semifinalnya enggak perlu kita lihat ya, karena di sini saya ngasih si Anjo nyawin ya. Pasti waktu semifinalnya tuh musuhnya nyerah duluan guys ya, sudah nyerah duluan guys ya. Oke okay. Nah jadi kita akhiri aja guys ya untuk video kali ini guys ya, sampai di sini aja ya guys ya. Jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like nya jangan lupa di share, tentu saja subscribe dan komen guys ya. Terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye bye.